Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zul izzati wal jala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wa tuqa amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang untuk dunia, untuk dalam kubur dan untuk akhirat. Nikmat yang lain itu dunia, apapun cerita enak atau untuk dunia. Tapi kalau kita manfaatkan, bisa nikmat ini juga untuk kita bawa akhirat. Iman Islam ini kunci. Kalau mati tidak ada iman, bayangkan apa? Siapa yang mengganggu kita? Syaitan. Kita tidak tahu. Kita apa menganggap semua yang mati dalam beriman? Kalau diganggu oleh syaitan, bagaimana? Hilang iman. Siapa tahu? Allah. Kita tidak tahu. Maka minta pada Allah. Minta. Ya Allah. Ahyina bil iman. Wa amitna bil iman. Hidup dalam iman. Mati dalam iman. Dan husnul khotimah. Kalau tidak ada husnul khotimah, gagal. Gagal untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya gagal. Tidak ada cerita. Banyak yang mati tidak husnul khatimah. Yang tahu Allah. Dan kita berdoa akhir kalimah la ilaha illallah. Banyak yang mau meninggal. Begitu ditalkin waktu, dia enggak mau mengucapkan. Tidak mau mengucapkan. Harta ditinggalkan banyak. Anak ditinggalkan. Jabatan enggak mau. Enggak mau mati. Karena orang cinta dunia. Munafik. Cinta harta munafik. Tapi cinta Allah. Cinta akhirat itu. Maka Allah memberikan kita pada hari ini. Ini panggilan iman. Hadir ke masjid panggilan iman. Berapa banyak orang di masjid? Berapa banyak? Seperti ini. Bukan. Kapan kita lihat banyak? Waktu kurban. Kapan kita lihat banyak? Waktu ada acara. Kapan kita melihat banyak? Waktu ada kegiatan yang ada manfaat, ada uang. Bukan seperti ini. Allah menghendaki iman bukan. Siapa yang Allah berikan hidayah? Kalau enggak mau, enggak berikan hidayah. Kita enggak ada daya. Tidak ada daya. Kalau Allah menutupkan hidayah pada kita, semua tidak ada hidayah. Tapi alhamdulillah. Dan jangan kita menganggap ini saya datang sendiri. Tidak ada. Begitu datang. Hai ala sholah. Pada jawabannya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kami, hanya pada Allah. Dipanggil, hai ala sholah. Ayo salah. Apa jawaban kita?
orang dengar. La haula wala quwata illa, tidak ada daya kita, tidak ada. Hanya maka ini Allah yang, maka puji Allah, puji Allah. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau hanya untuk main-main di dunia senang-senang sementara, ya silakan. Tapi pasti menyesal, pasti. Pasti, saya ulang tiga kali, pasti. So, yang sudah mati sudah banyak menyesal. Tapi tidak ada lagi. Maka mari berunakan sehat kita ini tidak lama. Ada yang sakit mendadak, Pak. Sehat, segar, bugar, ngomong besar, tak sakit, tidak bisa bangun. Apa enggak percaya? Sehat, begitu kena sakit, kurus sampai meninggal. Berapa harga sehat ini? Coba. Tahu kita sudah banyak orang yang beli kesehatan supaya sehat, habis uang miliaran, tapi akhirnya mati. Maka obatnya satu. Apa obatnya? Usaha sesuai syariat, tapi ibadah. Ibadah sudah diketemukan sekarang para ahli. Manfaat ibadah, manfaat baca Quran, manfaat sedekah. Rupanya di situ. Tenang hati, tenang ini, sehat. Kalau sakit hati, sakit otak, susah, gelisah, berbagai macam, itulah sakit dan musibah. Maka banyak orang yang sudah beribadah, solat sunat, solat tahajud, solat duha, solat isyrak, semua sehat. Baca Al-Quran, semua sehat. Siapa yang Allah itu sudah, mereka sudah pelajari itu. Maka sehat ini dipergunakan. Umur juga dipergunakan. Sudah banyak dalam kuburan itu. Sudah banyak. Coba lihat ke kiri, lihat ke kanan, ke depan, kemana teman kita sudah masuk kubur. Oh, saya ini tunggu giliran. Tidak bisa lari kemana-mana. Pasti mati. Kalau sudah ada tiga hal. Sudah sampai waktunya, tempatnya, dan sebabnya, innalillah. Waktunya, sebabnya, dan ajal. Bukan karena tua. Banyak orang tua masih hidup, cucunya sudah meninggal semua. Yang sakit, yang kita menganggap yang sakit, pulang suami yang tidak sakit, itu yang meninggal. Ada sebaliknya, suami sakit, tapi bukan suami yang meninggal, istri. Ada yang datang kepada orang sakit, tapi itu orang sakit sehat, dia meninggal. Mengapa? Sudah ada sebabnya, sudah ada waktunya, dan sudah. Itu aja. Kita sudah ada waktu sama Allah. Sudah ada. Ini sebab mati bapak. Ini sebab waktu, ini tempat di sini, ini sebab. Sudah ada. Tapi kita tidak tahu. Yang tahu Allah. Kita hanya persiapkan amal, mempersiapkan ibadah. Jangan takut mati, pasti mati. Yang takut setelah mati apa kita? Mati takut. Nenek kita takut mati, sudah mati kan? Indatu kita takut mati, bukan? Tidak. Takut, tapi sudah. Ayah kita tidak takut mati, takut. Kita juga takut, tapi pas. Cuma persiapkan apa ini? Persiapkan. Siapapun mati. Tidak lama, tapi yang lama setelah selesai mati itu apa? Kalau senang, alhamdulillah. Kalau kita musibah, habis. Nah, maka kita ini dipanggil oleh Allah, alhamdulillah. Masih kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah, dipanggil, dikasih, disayang. Alhamdulillah itu, alhamdulillah.
Tapi jangan angkuh, jangan congkak, jangan sombong. Saya orang baik ibadah. Jangan. Ibadah saya masih jauh. Ibadah saya belum. Ya Allah. Ini yang kita kerjakan masih jauh. Ulama-ulama besar juga yang sudah ilmunya takut kepada Allah. Apa diterima sholat saya atau tidak? Nah, coba. Ulama besar. Imam Ghazali nangis. Setelah salat nangis. Nangis apa? Diterima salatnya atau tidak? Masalah sah mudah. Ada wudhu, bagus bacaan, bagus. Masalah makbul. Apakah kita bisa kita katakan makbul sah? Tidak. Tapi kalau sah, bisa. Saya ada wudhu. Saya mandi, bagus mandi junub. Saya bagus bacaan. Saya bagus hai'ah sholat. Saya bagus rukun sholat. Sah. Masalah makbul. Sedikit saja kita beribadah karena membaguskan pada orang, membaguskan pada orang lain, dikatakan orang kita hebat. Tidak ada amalan syirik khafi. Mana syirik khafi? Syirik kecil. Kunciriak kupi kecil. Benar pun bukan lebih syirik kupi kecil ya. Syirik tapi kecil. Walaupun kecil amal ibadah. Maka jangan membaguskan salat untuk orang. Jangan membaguskan ini untuk orang, itu untuk orang, untuk Allah. Untuk Allah. Cuma apa kita dalam beribadah benar semata-mata untuk Allah? Saya ragu. Saya juga ragu untuk diri saya sendiri. Ragu karena ada sedikit. Pasti ada. Apa kita salat aulia? Bukan. Ada khusyuk? Tidak. Coba mata kita, semua kita. Benar karena Allah. Coba tanya sendiri. Coba. Apa ustaz kita? Apa tungku kita? Apa? Tanya sendiri. Berapa persen untuk Allah? Berapa persen? Bisa kan? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh daripada syirik, jauh daripada riya, jauh-jauh itu. Jauh. Enggak ada satu riwayat itu. Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah itu. Abu Hurairah hampir pingsan. Nabi ya terima di malaikat dari Allah. Mereka tanya oleh sahabat, apa Abu Hurairah sehingga pingsan itu? Padahal Rasulullah menyampaikan, ada apa? Ini singkat cerita. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah menyampaikan, banyak orang memberi sedekah. Ini singkat saja, tidak saya rinci. Banyak orang sholat, banyak orang beribadah, banyak orang sedekah, banyak orang yang mati syahid dan sebagainya. Tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa? Bukan karena Allah. Bohong. Dusta. Diputar film itu di hari akhirat. Coba. Ini kamu ya siapa? Ibadah siapa? Dikir itu siapa? Maka ini yang kita, kalau untuk sah siapa saja bisa. Tapi kalau makbul itu, maka kita berdoa terus itu. Allahumma ja'al sholatana sholatam makbula. Ya Allah, salat kami salat yang makbul. Wala taj'al sholatana sholatam marduda. Jadi salat kami yang makbul, jangan jadikan salat kami yang mardud. Kalau sempat salat kita mardud,
Maka di dalam ayat tadi ada saya baca khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Bukan aksaru amala. Apa aksaru atau ahsanu? Kalau aksaru banyak, tapi kalau ahsan, mana orang salat yang bagus? Mana orang ibadah yang bagus? Mana orang zikir yang bagus? Mana orang itikaf? Mana orang dengar nasihat yang bagus? Itu ahsan. Maka Allah menciptakan khalaqal mauta. Mengapa khalaqal mauta dulu? Karena kita sebelumnya mati. Mati dulu, tidak percaya mati. Mati kita dari air itu mati. Berapa bulan dalam kandungan baru dikasih khalaqal mauta wal hayata, baru kita hidup. Itu apa? Dulu mati, hidup, kemudian mati lagi, ini sebentar lagi mati lagi, mati lagi. Liyabluwakum, untuk diuji, dicoba kita. Ayyukum, mana kamu, mana anda ahsan amala. Bukan mana kamu yang banyak solat, mana kamu yang banyak sedekah, mana kamu yang banyak zikir. Bukan mana kamu yang bagus amalan, kualitas, bukan kuantitas. Kalau kuantitas semua, kualitas mana yang lebih bagus amalan, yang lebih benar. Ini kalau tidak bagus, maka karenanya seluruh amalan itu yang kita lakukan harus kita perbaiki. Ini contoh-contoh saja saya berikan beberapa hal. Apakah salat kita sudah bagus? Yang tahu hanya ilmu. Dengan kalau tidak ada ilmu, tidak tahu. Tidak tahu. Yang penting sudah solat. Begitu masuk orang, tidak kiri kanan kaki nak lihat apa kotor enggak. Allahu Akbar. Cicak punoh berkaki. Taksir ibadahnya tidak diterima. Satu. Kemudian begitu dia takbir, Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar, salah. Tapi orang itu enggak tahu. Allahu Akbar. Sah. Sah salah. Banyak itu, bahkan eksenimum selama ini. Eksen orang-orang itu. Allahu Akbar. Kaitannya dekat, kanya tak. Allah mana? Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar. Kalau la akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Action. Allahu Akbar. Bismillah, tumillah lam. Kai tumillah. Halo. Kecil benar, B itu nak besar. Tapi kok sumillah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karlah lom. Bagi ya. Allahu Akbar. Anak betul. Kan Allahu Akbar. Sumillah. Kan sumillah. Inan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nah. Bagi kualitas teman-teman. Atau Pak Talib kata, fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kata lalam. Hana patih ni pelajari. Tapi karena tanya yang penting sudah solat. Sudah. Yang penting banyak solat. Nadum cahana cita tengah salat merenung.
Dengar salat menghayal, dengar salat banyak problem. Coba salat yang baik, hilang problem. Kalau salat tidak baik, macam-macam. Ini diperbaiki. Takbir yang benar, Allahu Akbar. Nyalah depan yang lah, Allahu Akbar. Yang soyu tamah. Ya Allahu liman hamidah. Dah pu panjang tan. Dilikut aman. Bayu dai mum tengah. Urung malim yang urang. Allahu Akbar. Tamah li. Anta. Yang aneh lah menang tu kan. Hati-hati yang terkebi. Allah. Yang puhuruh. Yang puhuruh lah menang. Allah. Yang puhuruh. Hantar terkebi. Allah. Padahal Allahu Akbar. Niat. Hana raya niatnya. Temeng kasat, temeng takrat, kemeng takyen ka. Kasat lun sembayang, kon tak baca, tak kasat. Takrat perle, tak yen leho, tak yen tuba. Rakaat hana masalah. Hana ni ke luar rakaat pisa. Yang dah mah hana ni ke luar rakaat. Tak kasat, aku salah. Takrat fardu, tak yen waktu. Duhur, maghrib. Allahu Akbar. Sudah dapat. Yang sampai Allah. Oh, lagi urung pelah kaya ya ke diri kehinan. Urung bangai. Allah. Allah. Oh, sana lipuah naruh cik. Allah. Bar. Kahan naruh cik. Nyonya yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyok yang lumpuh gak? Pagi tanya nyok. Pagi. Kan salah huria buka ceramah politik. Benar juga harus kita tahu. Tapi ini dasar ini. Kalau ini tidak ada bagaimana kita kalau enggak salat? Coba. Untuk apa bangun subuh? Untuk apa bangun ini? Untuk apa? Ini satu. Kemudian banyak orang solat itu tidak bersuara bacaan. Banyak, banyak. Lagi kepai kenut turun kena. Hana bacaan didengar oleh telinga sendiri tidak sah. Dalam hati itu bukan niat baca. Apa artinya rukun qauli? Rukun baca. Mana rukun qauli? Rukun baca. Kalau dalam hati diam, teman-teman tak ada iman. Tidak ada. Tahu suan, tahu sin, tahu semua tahu. Tapi tidak mengganggu orang. Maka banyak yang solat sekarang tidak percaya nanti lihat gedeng je likut je kerok. Yang ada kecil. Alah. Gepu-gepunya hening cipta. Hening cipta lah salat lebihnya. Pagi. Harus bersuara. Harus bersuara dengan telinga sendiri. Nampak bentuk hurufnya. Itu satu. Kalau tidak bersuara orang salat, tidak ada salat selama ini. Bibi momen bacaan Hana. Bibi Hana. Pagi, pagi tanya Hana salat. Maka nanti harus dibaca, didengar sendiri karena qauli. Satu, tidak boleh cepat. Nyebedah tiga nedua hide. Idon kalian semayang. Ni tak ne urun tamang semayang weh. Tamang jo kono dang ajo. Mata ulangit tapi-tapi.
anak-anak cerita. Ita nyom yang dapat cakap mufatihah kalau habis. Ia nyom mampu rakan kami. Yang lu tanya yang putalat. Putalat. Cukup cepat. Apabila bacaan cepat, 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 tidak ada matnya, tidak ada benar hurufnya, dan tidak bisa. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hana tambah salat salat tan balik tan salat 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 tan balik tan solat baginya cicewup oh leuh suara hana ladum na suara cukup cepat oh gekeun subhanan dan tunan mangcap tujuh takeun gitu ahli subhana rabbiyal a'la kan a nya subhanallah a'la alhamdulillah subhanallah a'la nya a nya urang kali nya a ini poin a nya pu a'la pu a'la pu ini poin atau alih poin kan ampu juga nya ke ban tembayang tanya pu alih poin pu ini poin alih maha suci tuhanku a'la maha tinggi maha tinggi nyo a'la ana dipurti anian wa bihamdi paki temayan tanya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la wa bihamdi puatah temayan mumpung ana mumpung kan a pucit alih poin a'la alih a poin a'la kan a nyo mandum tanya de kenan bede entek ne ku tanya sama ya sama a la bani sama ya a la uma ke nang roku lah nak ja api bunga nyo adam han ko mato a tapi bagian nyo contoh cepat lupa maka gekena de bus mama sama ya ne suap mendengar suap mama suap lu lega suap Subhanallah. Menyonakan subah ngonsuat mana subah ha? Subah subah nyasin mahasu cuci nyonya subah 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 jadi subah lah ya azimi kan zat naladum ajimi lihayulam subhanallah ajimi subhanallah ajimi mengata tegan kehinaan dah. Ha ajimi. Nalam siapa tu? Subhanallah yang azimi. Subhanallah yang azimi. Suat pakai titik. Bat. Kalau suat pakai titik. Bat. Karilah rona. Puji hinan. To. Raya pakai titik. Titik bacaan. Wah. Paki urun don sabe subhanarabbiyal azimi wa bihamdi subhanarabbiyal azimi wa bihamdi nan de puarti menyo subha subuh menyo subha maha suci Allah yang maha agung sebenarnya azimi tore maha agung maha suci Tuhan long yang maha agung menyo nu baca azimi azimi ngom suat pakai titik maha maha suci Allah atau menyo subuh subuh Allah yang mat busur panah subuh Allah mat busur panah hoya mana baca kamu suat pakai titik bat amdimi pegangan busur panah
menyo azimi ngantu pakai titik maha maha agung tu mampu nak kena nah azimi kabe oi lu hana kudu pu pegah dia ber nyampi ba aku ikut buat bi ba ada alian di rumah buat nyan kau nyang pegah kau nyang nam dah pu kopi nyang yang datar nam ho tahu lingu nyu kan datar dia maka mulai singas Subhana rabbiyal azimi wa biham maha agung dengan terpuji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa biham. Nyan tahiyatnya ne guru baca. Anam dah bobi. Ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam la ilaha illallah mata ega tahu Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anam dah bobi. Teman kibantam runo utanya ka doha. Blok kitab pelajaran ibadah atau pedoman fo salat baca mandu merulah ke dayo. Sampai di. Ne biak ne baca yang biasa ne uh di rilah mandu. Pedoman salat leng lengkap. Ata ne miat tak kira jo ne miat ro ko putu lama. Ata mata muala. Blau leju hana pu malek elemen Allah mulai tengah blau pedoman solat baca kiban attahiyatun kan attahiyatun mubarakatus salawat kan sin hinan tayyibatu kan tahinan pagi nyoka attahiyatun mubarakatus salawat kan sin tayyibatu baba baga tayyibatu ego tayyibatu ni tayyibatu dehing lam tayyibatu pagi sembahyang tanya ki jawab bacaan yang benar gimana attahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lil alnya ki ba assalam malaika ayuhan assalakan afsala assalam alaina wa ala ibadillahi salihin kata lalam kaitalihin salihin hana roh takendumnya menyotayut hanaruh takun dia ketayut bacaan takbir benar bacaan fatihah benar bacaan tahiyat selawat harus benar dan salam harus benar itu qawli kalau tidak benar salat tanya dipertanyakan pagi Allahu Akbar benar bacaan hurunya haji tamah haji kurung kurung tamah hanta fatihah berhuru hanaruh pulam rela huru ghairil maudubi maudubi ghairil maudubi mana maudubi na maudubi panjang lam lado hanaku panjang huru ghairil maudubi nya hanaku panjang maudubi nyandro beda maudu panjang becul ghairil maudubi nya hana panjang lam matam dubi ke nawe kan nya nawe nawe maghdubi man thawni nakin maghdubnya man dum ghairil maghdubi alaihim walau pagi menyohan atataring mandum bere yang berdiri rakaat kabi semua yang kamu dum nyo ahsan hana ghairil maghdubi yang kemana ghairin kan ghairi ghairil maghdubi ya maghdubi oh apa yang tak pindu antu antu kamu kak mau dubi, jauh punya pulit. Wairil maghdubi, kenapa yang macam tu? Baik, wairil maghdubi alaihim. Napa yang? Pagi kagak ada huruf eh. Pagi. Taboh, dah taboh pun je kebut. Pagi tu macam tanya orang tu. Wairil maghdubi alaihim walau dolin kanya kan walak dolin walak dolin juga deh eh 40 orang action action padahal lamnya mana hai where lam abdolin betul kan where ngah lam wala tidak abdolin tidak sesat mamnya 40 walak dolin wairin maghdubi alaihim walak dolin nyan pun dah lambat
kan lama nan lok tak taban lagi uru baca kutubah kibai baca kutubah nan ko wala zikrullahi akbar hana ingat Allah yang lebih raya pun cok aju wala zikrullahi akbar puarti tidak ingat Allah yang lebih ber mumpu kan nyatakan wala zikrullahi akbar hana ingat Allah lebih raya puji tak ingat kemang kibanci yang betul hinan yang betul wala zikrullah yakbah hendaklah selalu ingat Allah yang maha besar yang nyohanar bupanyang wala zikrullah wala zikrullah ju wala zikrullah hendaklah selalu ingat Allah yang maha bupanyang wala zikrullah yakbah yang kahaya tak ketiknya wala zikrullah tidak ada ingat Allah yang besar idron pi putah ikut mohonan doa ikutnya yang doa ada doa bisalah menancit walad dhalin walad bupanya kempayang tak haji nak sabuh kaedah kari hana payang tapi nabi u baik sampai nanti lagi urung kampung lu sembayang wa'il maghdubi alaihi walad yang karla kan bagi puruh lam walad kau menancit walad dhal kau menancit pucit walad dhalin yang kamu demang wala dhalin kamu demang kan wairil maghdubi alaihim wala dhalin kamu demang kan baik pun peluang wairil maghdubi alaihim wala dhalin yang kamu demang baik panjang tak api sampai wala hoilam jelas kan nah baik nanti ke perah nyawabi elemen baru kan elemen baru apakah matahari kehadir saya dengar elemen baru mandung atas yang ada pun elemen baru mandung baik puplung cepat dan baik lambat sama dengan wairil maghdubi alaihim waladud yang kamu dengar kan walad yang kamu dengar yang baik puplung waladud ya menyomenan nyom tetap kami betul kan siro rangu kami betul ya kolom ni ledung kami ledung kolom tadi hana terpekat tanya buka mesti lu temah 5 minit tu je nah menyomenan rukun qauli ni pun betul rukun fi'li ni pun betul enggak alian nanya penting kun imam wadali wa idza lam tastati an takasa'a fi jami'i sholati wa yambaghi ayyaka sa'a fi salasati mawadhi'a nah ini dia nak al-awalu nak ihdah al-awalu inda qawli wajahtu wajhiya lilladhi fatarat samawati itu tak jelas yang kedua inda qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa salih yang ketiga inda qawli assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin paling kurang hinan payah ni pujuk yang sesungguhnya semua salat harus pujuk harus cara haji ni yang mbak tak jadah baik bak bentuk bak warna bak tempat sujud nanti dengan saya dah habis dengan saya dah hutang yang bulat tak dan saya kau menang buat tempat sejuk satu yang kedua untuk nyak kucuk ya man eh? Di samping jangan kita tahu siapa-siapa udahlah tu ya langsung fokus bubutoy ahlinya bacaan bubunan ingat 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 perken bacaan arti hanya itu karena dia mendung arti dia arti mendung han ni ke Yuhan han pun malay ji kalau malay ke orang ni hanya cik tapi bacaan ni perlu Allah yang ni mati dah mati dapat tujuh nupu nupu nyan yang kini mengadili nyan bak wajah tu wajiah hanya lo arti yang arti mengadahan lung hadap muka lun
wajadu lilladzi fatara samawati, yang puji langit puji bumi, yang puji arti nyo hanji arti kibanci mah hanji arti tak perlu baca an Allah beruh wajah Allah baru kabiro beruh wajah tu beruh sampai inna solati beruh inna salati ikan inna solati mek beruh sampai sampai inna salat inna solo in ingat kabeh tu dia mata inna talah dah kerot yang pihak tu ci nah urus mana wajah wajah nyen hang kemah ci ya kan. Jadi ne peruh bacaan menyondup arti ni ingat sampai selesai. Yang untuk kucung. Yang pertama yang saja, yang kedua peruh baca menyondup arti ingat ar ah beruh ka. Yang untuk kucung. Oh le nyan. Ne putri baca sujud nyo salat tidur. Menyo salat berjemaah beda. Tambah salat berjemaah menyangkut dengan bermacam aspek. Ya, tapi be bagah tapi. Tapi hai tu mek ni likut. Pakang kupu bagah sapa naru mai gule. Yang kau ni an. Pubagah naru mai gule. Uku deh. Kan. Be lage sembayang yang nikmat. Paling ubut 2 minit atau 5 minit. Munya 2 minit sembayang kan. Munya 3 minit jika kau lah. Yang gak sembayang 7 minit. Nanti ke? Nikmat dah sembayang tu. Munya 7 minit li dah sembayang sujud. Biar firli roh dah ke. Kan mana Abi Fiyah ni jangan ramu yang kemenan lagi bengeh kita yang Abi Fiyah ni jangan yang fan yang jangan alah tahu bengeh je home Rabbi ghufirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa Allah kan nikmat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhan nikmat kan lah mangat ke dik orang yang kegedanya perasaan lain nunggu ulai-ulai ada lain gedanya gairah lain ni cuba buat tiga Allahu akbar. Baik Allah akbar. Bedah aja. Yang imam yang parah dah lah. Allah akbar. Pop hidup urang parah kan kagak bedah. Hanjur menyo bedah Allahu akbar. Intikalat menan. Baik Allahu akbar. Kaidu ngimum kagak bedah dia. Bedah dia. Jadi intikalat disesuaikan. Kiban Allahu akbar. Kabeh takun baik. Golam habis pi. Abi pilihan ni ajo ni apa ni ajo ni hadi ni Allahu Akbar. Warfa ni ke batika ke di. Yang tu bayar lebih yo. Han pedih. Allahumma hamidah rabbana alhamdulillah samawati wa ma'du. Tiga ngan ba, tiga ngan dawa ke di. Toyu yang. Hideh badang. Rabbana alhamdulillah samawati wa milul ardi wa mil umat kamin kamin kan mil si imba. Baru Allah banyak kan minta imbak tu kan Pak Tika ke dia Allah akbar lepas jaga yang terkebilam yang imam yang kau imam hina tu baik pengen nunggu imam imam hina betul yang kau ini yang tu bedah apa tu Allah masih ada lah menang hantar semua yang tu bedah ini Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, oh wate takun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokus. Yang kele assalamualaikum ayuhan nabi assalamualaikum malaina yang sebenarnya mandung guyu pukucung tu mahan tanggup hinan mendang hinan pitan mulai pon tu kubi sampai salim hanam tu dupat pinyan ana dupat ana tu apa nyong kada dupat kan ba wajah tu wajah apa gus mandung sebenarnya menyuhan tanggup hinan mendang tu lain dengan ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Onyen salium bupah. Ya, jadi ono mantang lebak bungonyo, insyaallah tu bawa teh lain. Ya, kita sampaikan lebih lain. Yang penting
ibadah-ibadah kita nyonyo be asal-asal ibadah. Be yang penting kita nyonyo leraka. Ah, be yang penting nak sembahyang subuh kan. Nyo, ahsanu amala. Perbaiki. Terima kasih baik guru untuk alat kemah. Lumalu di bukun buklam ke apa sebelah no. Untuk lumoh tanya hek ke mana. Ah, tupi kentura lu nyoli. Yang su serak-serak basah. Mana tulung, tulung kau ni orang rulah lom. Jadi lula kemah beritah karena buklam bawa utali pulung di tigli baru aku dubah jumai. Kemana? Lula kemah karena bukun tanya kat Tuhan ajak ji oh batuk pajuh punya na berak uang hai terkah kok ke mampet pajuh mu baro titik di tinggi bet pajuh hum tablo tu luar tu habis pajuh mu ama hyper betul betul tu on tengah mangat hana tingat ke sakit pajan oh ke sakit baru tingat lelaki ari ta adan Allah wa yakum ajmain wa akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.